Kalau kena penyakit takabur ni, kalau seorang suami yang takabur, berat siang kat isteri dia. Awak apa tahu? Awak jangan masuk campur lah, ikut je saya. Siang kat isteri, banyak. Kalau takabur seorang bos, dia panggil meeting, tapi bukan meeting, sebenarnya briefing. Kata kita nak meeting, semua ada keputusan dah. Kalau takabur, ego ini ada pada seorang pemimpin. Mana dia dengar pandangan orang bawah. Naik harga, naik. Kena buat ke ni? Buat. Tak nak dengar langsung pandangan orang. Sifat-sifat orang yang ego takabur, dia tak nak dengar pandangan orang lain. Sifat orang yang ego takabur, dia merasa dia seorang sahaja yang betul. Ini penyakit yang sangat bahaya. Kalau dalam kejiranan, ada yang jenis ego, kesian jiran-jiran sebelah. Sama-sama yang datang surau masjid, ada tak yang ego? Cuba angkat tangan. Kau duduk soft tu, orang rapat-rapat lebih-lebih tak boleh. Oh, perempuan hati-hati yang bau sejadah. Kadang-kadang dia nak duduk atas sejadah dia seorang je. Ini banyak berlaku, bukan sini lah kot. Banyak berlaku, dia bawa sejadah. Jadi sebab tu soft, dia tak rapat, renggang sangat masing-masing dengan sejadah masing-masing. Apa? Ayat lagi direct, masing-masing ego dengan sejadah masing-masing. Yeah, sepatutnya rapatkan soft. Sebab tu cepat bergaduh, sebab syaitan masuk kat tengah-tengah. Datang masjid surau pun ada lagi penyakit ego. Sebab tu saya kata ini penyakit yang sangat-sangat bahaya. Adik-beradik, sama-sama adik-beradik, ada tak di kalangan adik-beradik yang ego? Ada juga. Adik-beradik kumpul, yang seorang tu sampai, sampai dah. Sama-sama adik-beradik kutuk. Saya sebut bos di office tadi, tuan-tuan. Ada tak bos di pejabat, staff sedang sembang, bila bos sampai, staff kata, bos, okey. Ada tak bos macam tu? Ada tak? Ada. Ada tak bos yang bila staff duduk sembang, bos tu sampai, sampai dah. Dia datang, senyap je. Ada juga. Cuma yang dia orang senyap ni ada dua kategori. Ada bos yang sebab staff dia respect, ada haibah dia. Ada yang staff benci. Tak dah. Bos outstation. Staff cakap, ha, dia outstation. Alhamdulillah. Suami outstation. Bagi tahu bang, bagi tahu isteri, saya nak outstation seminggu. Isteri kata kenapa tak sebulan? Ini kesan hasil apabila kena penyakit ini. Di akhirat bersama iblis, di dunia dia dibenci. Orang meluat. Kadang-kadang dia suka belanja orang makan pun. Orang suka kat dia waktu belanja makan. Waktu dia belanja, dalam hati sebenarnya orang menyimpan, meluat, menyampah tadilah. Sampah. Okey.